macam lagi ni kita nak perhatikan tuan-tuan. Patutnya ya, tuan-tuan kalau ada maklumat gini, hantar kepada Jabatan Mufti, hantar kepada Jakin, supaya orang-orang ini boleh dipanggil dan kita berdialog dengan dia. Dan kalau betul ada aduan, kita panggil, kita tanyakan dan kita beri nasihat. Boleh kita ambil tindakan, kita ambil tindakan. Termasuk menyekat, tarik tauliah, mengharamkan buku-buku yang diterbitkan. Baya tak berasal dalam Islam. Ustaz. Bagaimana sebayang kita di Mekah yang tidak ada sedangkan kita tahu imam di Wahabi? Baik, hukum bersolat di belakang imam Wahabi. Wahabi ini ada tiga kategori asas. Yang pertama, Wahabi yang melampau. Yang kedua, Wahabi yang sederhana. Wahabi akademik. Wahabi politik. Yang ketiga, Wahabi ikut bukali. Yang pertama, kalau bersolat di belakang Wahabi yang melampau, Wahabi yang mencirikan fahaman tajsim, kata Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betik, Allah ada tulang rusuk, Allah ada jari kaki, Allah ada tapak kaki, Allah ada jari jemari, tak sah solat di belakang imam yang mujassim. Tak sah. Imam Syafi'i dalam kitab Asbah wa Nazair sebut tak sah bersolat di belakang imam yang mujassim. Ahlu tajsim, ahlu tajsim, tak sah solat. Memang itu pandangan ulama-ulama kita pun dalam pelbagai masalah, tak sah solat di belakang imam yang mujassim, yang menganggap Allah berjisim, yang menganggap Allah ini bersifat dengan sifat makhluk. Sebab akidah mereka itu kufur. Tak kira lah Wahabi ke Syiah ke, mana-mana orang sekalipun berfahaman Allah ada jisim, Allah ada jasad, maka dia kufur dan tak sah bersolat di belakangnya. Tak kira sama ada di Mekah, di Madinah, di Aqsa, di mana-mana pun. Yang kedua, kalau kita tak tahu imam ni mujassim ke, siapa? Kalau kita tak tahu, cuma kita tahu dia bacaan okey, ilmu fiqah okey, maka kita husnuzan pada dia. Husnuzan dia bilang iman, kita sangka baik pada dia. Walaupun berbeza mazhab, tidak menghalangkan kita. Dia berbeza mazhab dengan kita, mazhab Syafi'i dia, mazhab Hanafi. Apa sah kita solat dengan dia? Sah. Sebab orang yang mazhab Hanafi pun bukan babi. Untuk kita tidak bersah solat dengan dia, tak ada masalah. Tapi kalau kita tahu dia mujassim, tahu dia mengkafirkan umat Islam, tahu dia berakidah seperti akidah Ahlu Tashbih, maka tak sah solat. Kalau kita tak tahu, terserah pada Allah. Husnuzan lebih baik. Langkah baik, itu adalah sikap orang yang beriman. Satu lagi, Wahabi yang akademik, Wahabi politik. Tak tahu apa-apa, macam orang politik Malaysia. Ada seorang Datuk Seri, dia mempertikaikan saya dalam YouTube. Dia kata, Ustaz Zamiah tu apa? Apa Ustaz Zamiah tu nak mempertikaikan Syah Sudai? Apa? Dia tanya balik, kamu ke apa? Kamu Datuk ke Datuk Seri ke Datuk Seri? Kamu ke apa? Kamu ke Ustaz? Ha, minta maaf, tanya. Kalau kamu ada ilmu, cabar saya. Saya takkan getah berhadapan dengan mana-mana ahli politik sekalipun. Ada ilmu, cabar saya. Ini dah cerita pada kedutaan Saudi. Ustaz Zamiah yang memburukkan Sudai, Ustaz Zamiah yang menghina Sudai, Ustaz Zamiah yang memfitnah Sudai. Saya minta bukti. Mana saya mencela, menghina, memburukkan? Mana bukti? Ada bukti. Ini orang politik yang cenderung kepada menyokong Wahabi, dia nak mempertikaikan kita. Ada kekuatan pun. Ada kupu ustaz-ustaz Wahabi. Kupu ustaz-ustaz Wahabi. Angkat muka ustaz-ustaz Wahabi. Nampakkan muka. Lagi terbahagian satu dengan satu. Panggil ustaz Wahabi ke, mufti Wahabi ke, doktor Wahabi ke, profesor Wahabi ke, panggil. Tapi hanya cakap gitu. Yalah cakap gitu. Kayak kau umum gitu. Nak layan, sama. Tak tahu tentang agama, tak tahu tentang sejarah Wahabi, akidah Wahabi, faham Wahabi, pegangan Wahabi. Nak campur-campur. Kita nak selamatkan akidah dia. Dia tak tahu apa benda tentang akidah dia, mula-mula ni. Ini orang politik. Politik yang jahil. Bila sudah dirasuk dengan faham Wahabi, dia menyerang kita. Mentang-mentang kita bukan kerajaan yang pakai kecil. Tapi tak apa, jiwa besar. Allah.
Tadi dulu. Tadi Wahabi politik dan Wahabi akademik. Lagi mana tak jelas tentang penyelewengan akidah. Kebatilan akidah mereka, sah kita mengikuti mereka. Ada lagi Wahabi berikut. Tak tahlil, tak mandi rasa, Nabi tak buat, tak bunuh, tak wirid lepas sembahyang, tak doa ramai-ramai. Kalau dia cakap itu, sah sembahyang belakang dia. Sah lagi sembahyang belakang dia. Tapi saya mendengar sebahagian daripada wali kutub di Madinah sekarang, mereka mengatakan tak sah. Memang tak sah sembahyang di belakang Imam Wahabi. Kerana mereka ini adalah jelas berfikiran tersih. Yang kedua, kerana mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa ramai ulama-ulama Wahabi minta dengan kerajaan Arab Saudi supaya makam Nabi itu dibongkarkan daripada Masjid Nabawi, dibuang kerana makam Nabi itu adalah penajis. Tengok dalam kitab Janais Al-Albani, Al-Albani sendiri menyiarkan satu resolusi supaya makam Nabi dibuang daripada Masjid Nabawi. Begitu juga beberapa ulama besar Arab Saudi sendiri. Kita ada bukunya, kita ada faktanya. Tak, itu kalau kita nak berpegang pandangan tadi itu, kita kata, oh, gerah sangat ustaz. Gerah sangat ustaz. Habis kita pergi buka Madinah, tak semayang jemaah di Masjid Nabawi. Tak semua imam tu Wahabi berkata. Saya katakan tadi, kalau jelas dia kita tajsim, tashbih, mengkafirkan kita dengan alasan yang tidak pernah sabar Al-Qiblah, maka kafiran itu kembali padanya dan bersolat di belakang orang begini tak sah. Dan yang kedua, kalau dia itu hanya sekadar dari studi akademik saja, boleh berbincang, nasihat, bermuzakarah dengan kita, Wahabi akademik, Wahabi politik, masih lagi dia bersikap neutral dengan kita, sah, kita salat di belakangnya. Dan Wahabi yang ikut-ikut ni, imam-imam Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi nak jadi pencacai bahawa kerajaan Arab Saudi menyebabkan Wahabi ni, tak parah, kita kata boleh ikut dia. Bagaimana dia tidak berpegang kepada fahaman tersi. Ramai tuan-tuan tak tahu. Ustaz-ustaz kita ni dapat gaji bulanan di kedutaan Arab Saudi. Ramai tuan. Saya ada maklumat. Saya sebut ini, saya ada maklumat. Kalau SPRM panggil saya boleh tunjuk bukti. Orang ni dapat gaji 3-4 ribu sebulan. Tak ada kerja lain. Mungkin mengajar rumah orang, mungkin mengajar rumah datuk, rumah datin, rumah orang-orang kenamaan. Dia ajar, Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada beti, ada telinga. Allah ke atas aras. Dengan jahat tu ya. Kata di IIGN pun pergi macam tu ya. Dan cukup bulan, bagi duit. Cukup bulan, bagi duit. Kedutaan Arab Saudi sendiri, dia pun takkan dalam usaha haiwa agama Islam itu. Kalau tidak, takkan dia buat seminar dekat Royal Chulang Hotel dan bagi buku percuma Muhammad Abdul Wahab. Kalau seminar itu tak berorientasikan pada Wahabi, kenapa beri buku percuma yang berkait dengan sejarah hidup atau latar Muhammad bin Abdul Wahab? Sila jawab. Andainya tindakan saya tidak betul, saman saya di mana-mana. Kamu yakin dulu, jenakan tak terlalu betul-betul. Ha? Kamu yakin melebar kemampuan. Hubungan diplomatik. Hubungan antarabangsa, ambil tindakan di mana? Tapi takkanlah kerana hubungan diplomatik antarabangsa menyebabkan akidah kita terkadang. Kita boleh tak pergi Arab Saudi, kita buat seminar akidah Imam Abbas Asy'ari, dia mengajar siapa dah boleh. Tak bagi ni. Tapi dia tiada tahu buat seminar-seminar, dia serang kita. Serang siapa dah boleh. Siapa dah boleh ni cacat, siapa dah boleh ni tak bincang Tauhid Amma, siapa dah boleh ni tak bincang Asma Husna, siapa dah boleh ni ambil daripada falsafah Yunani Greek. Kita faham ke masa? Allah Rabbi la ilaha illallah. Ini Syiah pula. Esok ada lagi artikel Syiah. Hari ini dalam berita harian keluar artikel Syiah. Esok ada lagi keluar artikel Syiah. Tapi nak jaga hubungan diplomatik dengan Iran, apa? Allahu Rabbi la ilaha illallah. Mana lagi? Mana tadi? Baik, belum kita nak mengharamkan satu perkara, al-hukmu 'ala syai' farqun 'an tasawwurihi, kata ulama. Belum kita mengukuhkan satu perkara, kita perlu mendapatkan gambaran jelas tentang satu perkara. Karena gambaran jelas sebahagian daripada penjelasan.
Cuba-cuba. Apa asalnya? Jarak, latar belakang. Dan kaitannya dengan ajaran Kristian. Kita mendapat maklumat daripada pakar tarian dari Kementerian Kesenian Budaya dan Warisan katakan poco-poco memang daripada tradisi Kristian. Dibawa masuk daripada Jamaica, mari daripada Filipina, akhir sekali di mari dibawa, ditambah, ditokok ya kan? Yang diamalkan di negara kita. Poco-poco ini melibatkan orang tua ya. Kalau budak-budak muda, perempuan, apa semua lelaki, tak main dah pocok-pocok. Pocok-pocok ni, seorang tua. Malah nak bergerak, pergi depan, keluar langkah, belakang, dah langkah, kanan, dah langkah, kiri, dah langkah. Depan, kanan, belakang, tu dia macam formasi lama salih. Lepas tu, malam nanti kita tak apa, kita modify sikit, kita tukar lagu yang ada kaitan dengan dia, tukar lagu semua merah. Dia bukan masalah lagu. Bukan masalah lah. Masalah latar belakang bocu-bocu berkenaan. Sudah sebati, sudah menjadi tradisi Kristian. Kenapa kita nak ambil tradisi berkenaan, nak diekspor ke dalam Islam? Apakah Islam tidak ada alternatif? Nak jaga kesihatan, nak jaga pergerakan, nak jaga kecantikan. Mana miskinnya Islam? Kemudiannya, ahli majlis fatwa ke masa atas perlu bersihkan tentang bocu-bocu. Sebab bila kita tahu latar belakang sejarah hanya dan intisari dalam baca-baca berkenaan, tak perlu fatwa. Benda ni orang tahu secara spontan saja daripada hukum agama. Yang tiba lah menteri kata baca-baca dibenarkan tu, itu pandangan peribadi dia. Dia bukan mufti. Itu pandangan peribadi dia. Pandangan peribadi sebab apa? Sebab ramai mama datang yang main baca-baca. Minta maaf lah. Ramai mama datang, puan-puan seri main baca-baca. Jadi kalau baca-baca diharamkan tu, jadi tak ada kerja kami nak main. Jadi itu pandangan peribadi dia. Kemudian bila berkait dengan politik, dia jadi payah. Allah Rabbi Lajna Minam. Baik lagi. Tanya lagi, tanya apa? Allah Rabbi. Terima kasihlah tuan-tuan kerana hadir memeriahkan majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, sentiasa mencerahkan hati dan akal fikiran kita untuk menerusi ilmu dengan para ahli ulama dan kita mendapat manfaat. Manfaat untuk mendapat baik nilai diri dan manfaat untuk kita bawa pulang ke akhirat. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, merahmati kita dan peteguhkan akal kita untuk terus berjuang bagi menegakkan kebenarannya. Akhirnya nak boleh bagi dia adalah Ustaz Allah Azim wa Abillahi Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman. Ya Allah jadikan jemaah kami jemaah yang dirahmati. Wala taj'al fina wala idana wala ilana syakina wala matruna wala mahruma. Yang jadikan di kalangan kami kesusahan, kesedihan, keperitan dan kecelakaan sama ada di depan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kami, di bawah kami, di atas kami, ya Allah. Allahumma asina ajibatana fil umuri kulliha ajibna min khizi dunia min azabil akhirah. Berilah kejayaan dan sejak berjiwa yang kami syukuri. Selamatlah kami dari kehinaan dunia ini dan selamatlah kami dari kehinaan di akhirat nanti. Allahumma ja'alna min at-tawwabin, jadikan kami kaum yang suka bertobat. Ja'alna min at-tahirin, jadikan kami kaum yang bersih lahir dan batin. Ja'alna min kibarikan wasini, jadikan kami kaum yang berbudi bahasa. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami semua dari kalangan hamba-hambamu yang mudah mendengar nasihat dan pimpinan yang baik. Dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Allahumma ja'al sa'lana ala man zalamana ya Allah. Berilah pembalasan terhadap mereka yang menzalimi kami. Mansurna ala man adana. Berilah bantuan dan tahniah hayat kepada kami. Bagi kami atasi mereka-mereka yang melakukan pengkhianatan ke atas kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab ya Allah. Jangan dikasihkan siukah di kami setelah dikabulkan hidayah kepada kami. Berikanlah hidayah kepada kami. Hanya dikalah yang maha murnia segala-galanya. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Berikanlah kepada kami suami istri anak inap, cucu, sejik, salah saudara yang sehati yang boleh menyikirkan pada hati bagi kami.
Jadikanlah mereka semua ini, ya Allah, bagi pemimpin kepada golongan yang bertakwa, kepada alat yang afiqin yang masalah, ya Allah. Jadikanlah hidup kami di dunia ini bahagia, wafil al-akhirat hasanah, ya Allah. Jadikanlah hidup kami di akhirat nanti lebih harmoni dan sentosa. Wa qina adzabannar, selamatlah kami semua dari siksa azab di neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.